Halo guys, selamat siang. Hari ini kita bungkus lagi satu unit Jaxxis 110 MF tahun 2012. Di unit ini unit restorasi, rekondisi, sudah seperti baru guys. Ya, rencana mau dibawa ke Labuan Batu, tepatnya di Merbo. Ini ntar lagi mau di loading. Ini dia unitnya, sudah joss banget, sudah kayak barunya. Itu ada penambahan nanti slip 4 biji. Ini lebih kecil dari standarnya yang 200 karena untuk di rawa. Jadi emang unit ini khusus rawa guys. Nah bodinya yang kecil, jadi mungil, jadi lebih ringan. Nggak takut tenggelam kalau main di rawa. Oke guys, ikuti terus info traktor, jangan lupa subscribe-nya. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung, terima kasih dan selamat menyaksikan. Itu bayarnya sama mediatornya. Di unit ini dijual seharga 400 juta tahun 2012 guys. Ini yang abang ini yang beli. Dia kemarin udah beli satu, ini beli satu lagi guys. Jadi sudah dua unitnya. Setiap bulan dia beli satu guys. Mantap guys. Mau dibawa kemana nih bang? Teranto, ke Merbo, Merbo. Merbo guys. Bulan kemarin dia beli satu. Yang kemarin mungkin kerjaannya banyak, jadi dia tambah satu unit lagi. Dia abang ini ambil yang kemarin X100 Rip 5 yang lama terbengkalai itu guys. Jadi abang ini yang ambil. Diambil satu lagi. Mungkin banyak pekerjaannya, jadi butuh armada lagi. Servis dikit sama mekaniknya sambil nunggu subloadernya. Kita cek interiornya guys. Ini interiornya mulus guys ya. Masih aktif semua panel elektriknya. Tempatnya sempit guys, ya dioper sana sini. Permakannya di belakang.
udah separuh, nggak mau naik tradonya itu. Nanti jatuh, Pak. Tempatnya sempit banget, guys. Ya agak susah tadi naiknya. Step loadernya juga tinggi banget, nggak ada jacknya. Jadi saya sempat ragu nggak naik tadi. Oke, guys, sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa subscribe-nya. Untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. I dare you to fix me. Crossing the line again. Falling on my... Ini agennya, guys, mediator, agen kincit. Misinya, Bang. Banyak, Bang. 20 ya. Banyak kali, Bang. Mau umroh. Dia mau umroh, guys. Minta komisi 20 juta. Sendiri nih, Bang. Pengusaha muda itu, Bang. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oke, semoga betah dengan majikan barunya. Let go of this pain. Am I completely betrayed?